Halo teman-teman semuanya, kita ketemu lagi. Tapi kali ini kita belajarnya agak santai sedikit ya teman-teman. Kita akan belajar kumpulan kosakata bahasa Korea lagi teman-teman. Udah lama banget ya kita nggak bahas kosakata lagi. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu dan baik-baik saja ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas kosakata yang berkaitan dengan cuaca ya. Nah, bagi teman-teman yang misalnya belum pernah mengikuti sesi kosakata ini, saya sarankan untuk dilihat dulu video-video lain di sesi ini ya. Kalau sesi yang ini tidak berurutan ya teman-teman videonya. Jadi, teman-teman mau lihat yang mana lebih dahulu juga boleh teman-teman. Oke deh, apakah teman-teman semuanya sudah siap? Kalau gitu, yuk kita langsung mulai aja sesi kita hari ini ya teman-teman. Let's go! 날씨, 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 날씨. 날씨가 맑다, 날씨가 맑다, 날씨가 맑다, 날씨가 맑다. 날씨가 맑다. 날씨가 맑다. 날씨가 흐리다. 날씨가 흐리다. 날씨가 흐리다. 날씨가 흐리다. 날씨가 흐리다. 날씨가 흐리다. 비가 오다. 비가 오다, 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 비가 그치다, 비가 그치다, 비가 그치다, 비가 그치다, 비가 그치다, 비가 그치다. 바람이 불다, 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 구름이 끼다, 구름이 끼다, 구름이 끼다. 구름이 끼다, 구름이 끼다, 구름이 끼다, 구름이 끼다. Ya, mohon maaf teman-teman kalau misalnya suaranya agak berubah ya, soalnya mic saya mati tadi. Ya teman-teman, sampai sini dulu ya sesi kita untuk hari ini. Ya, ini adalah kosakata dasar berkaitan dengan cuaca yang sering kita gunakan di percakapan sehari-hari ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih muncul pertanyaan mengenai materi hari ini, boleh langsung tanyakan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Atau kalau misalnya ada pertanyaan lain juga boleh ya teman-teman, tanyakan aja langsung di kolom komentar. Saya akan coba jawab sebisa saya ya teman-teman. Jadi saya akan coba jelaskan sekali lagi kalau misalnya penjelasan saya ada yang kurang ya. Lalu mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya hari ini ada salah-salah kata atau mungkin saya ada kesalahan dalam penyampaian materi, baik yang saya sengaja maupun yang saya tidak sengaja, saya mohon maaf ya teman-teman. Lalu untuk teman-teman yang baru bergabung, boleh ya di-subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan sesi pelajaran bahasa Korea terbaru dari channel ini ya. Channel ini setiap hari Kamis jam 8 pagi akan ada sesi belajar terbaru bahasa Korea ya teman-teman, jadi stay tune terus di channel Gongbulen ini ya teman-teman. Diingat, channel Gongbulen ini setiap hari Kamis jam 8 pagi ya teman-teman. Ya sebenarnya kalau misalnya teman-teman kelewat waktunya juga nggak apa-apa ya. Ini tetap bisa ditonton setelah jam 8 pagi juga teman-teman. Ini saya hanya memberitahukan jadwal upload saya teman-teman. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu lagi di sesi berikutnya ya teman-teman. 오늘 수업 끝까지 봐주셔서 정말 감사합니다 여러분. 안녕히 가세요.